Amar Zoni dipindah ke Salemba, Iris Bella sempat ingin jenguk bareng anak tapi gagal. Amar Zoni kini dikabarkan telah dipindahkan ke rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, diketahui bahwa Amar Zoni ditahan di Polres Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan. Terkait hal tersebut, Iris Bella sempat berencana untuk menjenguk mantan suaminya saat menjalani hukuman. Iris Bella berniat untuk menjenguk Amar Zoni bersama dengan kedua anaknya. Namun sayangnya rencana Iris Bella tersebut harus gagal dan belum berhasil mempertemukan buah hatinya dengan sang ayah. Menurut kuasa hukum Iris Bella, Abdullah Emile Umar mengungkapkan bahwa kliennya tak jadi menjenguk lantaran Amar Zoni sudah lebih dulu dipindahkan ke Salemba. Emile mengungkapkan bahwa sebelum Amar dipindahkan, dirinya sempat menjadwalkan Iris Bella bersama anaknya untuk menjenguk di Polres Jakarta Barat. Diakui Emile, dirinya telah meminta untuk disiapkan ruangan khusus untuk pertemuan Amar Zoni dengan anak-anaknya. Sementara itu, Emile menyebutkan bahwa pihak Iris Bella belum ada rencana lagi untuk menjenguk Amar Zoni kala telah dipindahkan ke Salemba. Namun, Emile tak menutup kemungkinan jika nantinya Iris Bella akan memboyong anaknya untuk bertemu dengan Amar Zoni.